Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di sini saya mau merefleksi guru di Pondok Pesantren Radhatul Hidayah Selusuban. Semoga dengan izin dan ridhonya Allah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man dikasar sampai wes hanyep toh ya sebenarnya Allah kan. Ya kuwi kabeh karo sono lho. Pak ora ngerti. Apa Pak? Kon tau lampu kono suge si Gustami ngomong. Gustami yang bisa Pak. Oh, yuk lihat aku yuk. Mbok apa ora ngerti bahasa ini? Lihat ini kan. Ayo. Ora kono apa ora ngerti. Ini aku ora ngerti. Masa gak ini? Dosa bisa jumus ya? Nanti soalnya kami baik kan? Lorong. Iki pun santai. Kenapa wis loro ya? Ngompol. Kok meger ya, sadar kok ngompol lupa. Ngompol awas ya. Wah, aku nangis iki. Ngono lah aku wis. Oh. Kayak jagung mbak Jin, itu kan kata jagung jadi kembali di rumah kafe, tapi orang itu jadi kini, wajah jagung orang makan yang dikunci lalu ada jagung ada? Ada jagung lah nanggur selamat, berapa, jumlah masih itu berapa? Itu dulu, satu jagung itu lah, perlu dicari ini, kupain satu jagung cepet terpaksa orang masalah, sebenarnya langkah awalnya itu umur 80 Lagu kan tak kon 30 dulu enggak gelem. Dene ana ngono iku tak dhewe 40. Dene Pak Asep pertama karo iki yo lha iki ora kabeh. Putane loro-loro pikir kok. Kon jarapan mikir seprapat kan. Pikire ra loro yo. Saya tak kurangi. Tapi menang kok kuwas bolong. Oh, tapi kan berat kok. Rumah kita kan sabar, kita gonggol itu tanggul dan lemah pun mati kabe kok. Gonggol kau yang mana di tanggul soalnya kok. Kapan ya? Atau kapan? Ya waktu itu 8 bulan, 8 bulan. Loro tuh masih loro banget. Tengah-tengah. Kalau kan jadi belanja di dalam suan suami tumpah air di kafe. Aduh, tak nangis aku. Tak nangis. Jadi uang loh, teman-teman aku, 12 sentek antara lu kali. Kamu.
Berarti kalau yang lebih tinggi berarti mulai lagi. Jadi tahun itu baru mulai. Wah, baru mulai. Ya Allah, sakit. Ya Allah nih. Ya Allah, subhanallah, sakit. Namanya seberapat ya, Pak Ahmad? Saya tenang ya Allah. Ya Allah.